Assalamualaikum. Saya Ashraf Shuib. Hari ini kita akan buat semaian anak pokok sawi. Jom. Ni kami punya rumah semayan. Saiz rumah semayan ni 20 kaki kali 20 kaki. Kami pasang net supaya tak terlampau panas untuk anak pokok. Sini ada salad. Sawi. Yang ni pun sawi. Sawi yang baru berumur 3 hari. Ada dua lidah saja. Yang ni sawi umur 10 hari. Tiga lidah dah besar, satu lagi pucuk. Okey, sekarang jom kita pindah anak pokok ke dalam sistem hidroponik. Ini sistem hidroponik yang kita akan pindah anak pokok. Okey. Yang ni sistem G5P1. Greenhouse 5, pam 1. Okey. Jom kita ambil span dulu. Okey, yang ni tempat simpan span. Kita buat dalam ni. Okey, jom. Kita ambil. Yang ni dah. Masuk air dah. Okey. Anak pokok dah ada, span dah ada. Netpot pun dah ada. Yang ni netpot ni kami dah siap buat lubang untuk akar pokok tu nanti kita akan bagi masuk dalam ni. Kemudian kita letak dalam sekitarnya sistem. Masa untuk buat semaian. Bantu saya hari ni. Sapuan. Ya.
Hai, hai praktikal daripada UPM Bintulu. Nasri jaga, memang horticulturist kat sini, kat Biar Group dia yang jaga. Dan Akira pun daripada UPM Bintulu. Intern kat sini, Akira dengan Ayi. Hari ni last day. Ini netpot yang kita dapat lubang saiz 50 mm, 2 inci. Ini span kita dah belah di tengah dia. Anak pokok ambil satu, pilih yang besar, okey. Selitkan di tengah span. Macam ni. Kemudian kita masukkan dalam lubang netpot. Ni kan? Okey. Akar dia akan berada di bawah lah. Akar dia akan cecah air dalam palung kita. Yang ni kita punya meja yang dah siap tadi. Semua ada 488 lubang untuk dua meja ni. Okey, tu je perkongsian saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share.